perkenalkan, Om Jung, semua yang ada di sini. Nama saya Ranti Nopurba. Saya dari Gereja HKBP Purba Tua, Resor Putra Tinggi, Distrik 16 Sumpah Habisaran. Kebetulan di sini memang kami sudah latihan kurang lebih 2 minggu tinggal di sini. Kami peserta kurang lebih ada 33 orang di sini. Untuk latihan kami latihan setiap hari dimulai dari jam 10 terus selesai nanti sampai jam 4. Kemudian kalau misalkan sudah selesai latihan, kami nanti latihan sendiri gitu, Amina. Untuk mengisi waktu juga di malam hari setelah kami kebaktian, kami berusaha juga untuk latihan juga, karena setiap hari juga dari pelatih kami ada dikasih tugas ya, bagaimana supaya bisa nanti tampil, karena ada nanti acara puncaknya, Amina. Acara puncaknya nanti dilaksanakan di Kaldera tanggal 28, kami tanggal 27 nanti sudah di Kaldera untuk Gladi Resik. Jadi puncaknya nanti untuk acara atraksi ini tanggal 28 siang di Kaldera Sebisa Parapa. Ya, boleh dijelaskan ada berapa alat musik yang dipelajari oleh teman-teman di sini dan lagu jenis apa saja yang dipelajari? Terima kasih. Untuk alat musiknya di sini kami ada garatung, tabani, ada suling, terus ada hasapi. Itulah mungkin alat musik yang mudah yang kami persiapkan di sini, ya, Mina. Jadi untuk lagu-lagu yang mudah kami latih itu pertama Sembah Majahoba, lagu-lagu rohani juga. Itu kemudian lagu Batak satu itu Regi-regi Lenang. Kemudian pasu-pasu hame o Tuhan dan dison arung buan Tuhan. Kami minta maaf sebelumnya, kenapa kami hanya bisa menampilkan Sembah Majahoba. Kebetulan bagian seruling sama taganinnya bukan ini yang meminang. Jadi lagi pulang mereka kebetulan ada pemilihan kepala desa. Iya. Jadi yang paling hafalan kali di bagian teman-teman yang punya bakat lebih hanya ini gitu. Kami pun takut nanti untuk menampilkan yang salah juga. Jadi hanya ini yang bisa kami coba. Ya, terakhir, apa harapan kawan-kawan muda-mudi yang mengikuti kegiatan ini ketika nanti sudah selesai di tanggal 28? Ya, untuk harapannya, semoga nanti untuk kelompok ini kami bisa berlanjut terus dan kami bisa dipergunakan juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan hanya di sekitar sini atau di sekitar Toba, tapi bisa juga nanti minimal di sekitar Indonesia gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman, tetap semangat. Ya, dari Opung, apa permintaan dari teman-teman ini kepada seluruh warga KBP untuk tanggal 28 November ini di Kaldera? Iya, terima kasih Opung. Untuk harapannya semoga kami berharap dari Opung, dari seluruh anak pendeta dan seluruh yang amam yang ada di sini bisa menonton kami dan seluruh warga jemaat juga di Kaldera nanti, ya, supaya kami juga bisa semangat nanti untuk tampil gitu kan. Terlebih untuk Opung juga, wah, ada yang ngurus kami di sini lagi, biar semangat kami Opung gitu. Mudah-mudahan menjadi berkat, HKBP bersinar, kira-kira begitu ya. Terima kasih.